duduk di Kampung Kuala Telemong. Ah, Telemong. Kampung Kuala Telemong ni. Ikan kembung lah. Ni Padang Kacung. Tempat berlaku perang. Apa nama ni? Haji Abdul Rahim Mung. Sini lah. Ayah. Bagi 10. Ayah. Ada nak bagi saya ayam tak? Ada. Bagi saya dulu. Ini sumbangan daripada syarikat saya. Terima kasih. Naga lah elok ya. Mudah-mudahan satu hari kamu juga pemberi zakat dan infak pada orang lain. Terima kasih. Sama. Bonda Gozitan. Semoga dimurahkan rezeki. Cantik bonda. Bonda. Tahniah berniaga. Subhanallah. Ni apa air tebu? Tebu. Oh ya Allah, manis belaka. Ni apa? Ni satar. Kau orang makan satar tak? Makan. Saya nak beli boleh? Doa atas penajaan saya berkat ikon dia. Ini sumbangan daripada syarikat saya. Okay. Assalamualaikum. Tahniah niaga. Sedap ke tak ni? Sedap lah. Kalau tak sedap, pulang boleh ke balik. Betul. Selain daripada berniaga sini, kalau tak bulan puasa, encik berniaga mana? Saya tahun ni insya-Allah dekat Kuala Berang. Simpang Sekayu. Simpang Sekayu. Nanti saya datang ya. Ini sumbangan daripada syarikat saya. Doakan saya ni aja ya. Bagilah saya satu dapat balik. Satu saya tinggal. Oh nak. Nak berapa? Empat. Tahu tak kenapa saya ajak staf saya untuk bantu orang kat bazar Ramadan? Sebab masa zaman saya miskin dulu, saya ingat lagi masa tu Yati tingkatan 2. Lepas balik sekolah, saya akan bawa anak-anak saya untuk berniaga. Ya Allah, dia punya penat, subhanallah. Laku belum tentu, kadang-kadang bawa balik barang macam itu saja. Modal 200, nanti yang laku kadang-kadang tak sampai separuh pun. Jadi susahnya orang berniaga bazar Ramadan. Sebab tu feel saya kenapa saya nak juga bawa sumbangan kat sini supaya mengambil iktibar, supaya saya ingat balik asal usul saya itu macam mana. Dan saya minta sangat siapa yang tengok video saya ini ataupun penerima dekat bazar Ramadan kat sini walaupun jauh daripada rumah saya, doakan perniagaan saya sentiasa Allah berkati, Allah beri afiat, syifa dan kekesanan dan lebih banyak memberikan manfaat kepada manusia dan terus kepada agama Allah. Subhanallah. Mari. Allah. Saya jual tapai. Berapa harga? RM2. Tapai. Kau orang ni daripada JRM, datang baju lawa bukan nak membeli. Percuma je saya bagi. Saya beli semua. Saya beli semua. Saya bagi. Ini zakat daripada perniagaan saya. Ya. Okey, sama. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih puan, jumpa lagi. Rajanya niaga. Ya Allah, ikan talapia, ikan pari. Siapa yang masak ni? Siapa yang masak? Oh, ingatkan ni. Kenal tak JRM? Tahu tak produk JRM holistik? Iya ke? Oh, apa Royal V? Ya Allah. Baru je. Saya beli yang promosi yang baru ni. Oh, jadi tahulah produk JRM. Royal V itu sangat bagus. Nanti kalau umur adik 40, adik akan nampak muka still muda. Terima kasih banyak beli produk Bonda tahu. Sebab promosi kan baru ni. Okey. Doakan Bonda Allah reda. InsyaAllah. Dan diakhiri dengan kalimah. Laikian Allah Muhammad. Doakan Bonda tahu. Cari mati dalam husnul khatimah. Okey, ni duit penagaan saya. Doakan Bonda berkat tahu. Okey, ni duit ni. Okey, terima kasih. Sama. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan meniaga makin bertambah rezeki. Ini sumbangan daripada syarikat saya, puan. Okey, sama. Saya nak minta air tapi malu. Tak apa. Berapa harga air ni semua? Berapa harga air semua? 200. Siapa nak air free? Air free. Sini. Pergi, ambil. Saya bayar semua. Berapa juzuk dah? Dah. Alhamdulillah. Ni dapat duit niaga ni buat apa? Takkan kumpul lah. Kumpul. Takkan bagi madrasah tu. Bagi madrasah. Berapa semua ni? 500. 500. Okey, saya beli semua. Betul. Mari. Saya niaga. Puan, marilah saya bagi free sini. Ambil. Mari ambil. Sampai habis. Saya dah bayar. Terima kasih. Ini mak, sumbangan daripada syarikat saya mak ya. Doakan perniagaan saya berkat mak ya. Okey. Ini hari ini saya jarah sini, doakan bonda. Umur saya Allah berkati dan anak-anak saya menjadi anak yang soleh tahu. Doakan tahu. Sama. Terima kasih ya. Sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada bonda lah. Ini bonda datang. Tuh, saya pun terkejut, saya pun dah bawa balik dari semayang asal. Bonda katalah dari mana semua tu. Saya sendiri memang
Lepas tu bonda bagi sikit bonda nak belanja lah. Alhamdulillah lepas bonda datang, bonda pergi je suruh orang sebuah datang. DRM semoga maju jaya, bekak dan dapat manfaat kepada orang ramai. Dan semoga segala yang dilakukan mendapat ganjaran, dia dah reka insyaAllah. Semoga maju jaya lah. Semoga maju jaya, semoga dimurahkan rezeki, melipat ruang. Terima kasih banyak-banyak beri sokongan penerangan kecil macam kita orang ni. Alhamdulillah. Lepas tu support dia tu semangat kita orang ni untuk maju jaya macam dia dulu lah kan. Saya dapat panggilan daripada staff JRM mengatakan bonda nak datang dia ke. Nampak memang semua ceria lah. Semua bergembira dapat jumpa bonda. Kali pertama mereka dapat jumpa bonda secara depan-depan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak.